Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udhu bika min khalilin makirin aynahu tarayani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan adha'aha. Rawahu Ibnu Najjar an Sa'id ibn Sa'id al-Muqbiri radhiyallahu anhu. Hadis selanjutnya, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Najjar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan dalam bentuk doa, artinya doa yang dibaca oleh Rasulullah. Kita tahu dan kita sudah pahami bahwa doa itu ada yang ma'thur, ada yang ghairu ma'thur. Doa yang ma'thur yakni doa yang memang datangnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu banyak doa-doa yang memang diajarkan dan dibaca oleh baginda Nabi Muhammad. Tapi ada juga doa yang ghairu ma'thur. Karena doa adalah merupakan sebuah ungkapan permohonan. Jadi siapapun bisa bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa-doa yang belum diajarkan atau tidak dibaca oleh baginda Nabi Muhammad, nah, itu disebut dengan ghairu ma'thur. Termasuk doa yang terdapat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat firman-firman Allah yang bernadakan dengan doa. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama amaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'afu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmin. Ada tak? Nah, itu juga doa. Kata ulama itu masuk kepada doa yang ma'fur. Nah, di dalam doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada kita, minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzu bika min khalilin makirin. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu min khalilin makirin, daripada teman yang jahat, teman yang menipu. Ainahu tarayani, matanya melihat aku, kata Nabi. Wa qalbuhu yar'ani, sementara hatinya selalu mengawasi aku. In ra'a hasanatan, jikalau dia melihat kebaikan pada diri kita, dafanaha, dia sembunyikan, dia simpan. Wa in ra'a sayi'atan, tapi sementara apabila dia melihat kejelekan pada diri kita, aza'aha, diumbarnya itu kejelekan itu. Alhamdulillah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ini doa singkat namun masya Allah. Mohon maaf ribu maaf, kita manusia Allah jadikan kita ini menjadi, kalau bahasa anak sekolah, zon politiken, makhluk sosial yang tidak bisa kita hidup tanpa dengan orang lain. Kita ini diciptakan untuk bermasyarakat satu dengan yang lainnya, saling butuh membutuhkan. Nah, di dalam pergaulan kita, dalam pertemanan kita, dalam persahabatan kita,
Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita mempunyai orang-orang yang terdekat dengan kita itu ternyata orang-orang yang jahat, orang-orang yang menipu kita. Aminta sama Allah. Karena memang di lain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan ilustrasi. Rasulullah pernah memberikan gambaran bahwa nanti di akhir zaman kita akan sulit sekali mendapatkan orang-orang yang bisa kita percaya. Nanti satu masa ada hadis begini, aqallu ma yujadu fi akhiriz zaman. Sangat sedikit sekali nanti didapatkan di akhir zaman. Sangat sedikit sekali nanti kita dapatkan di akhir zaman. Di akhir zaman kita akan sulit mendapatkan ini. Dia menjadi sesuatu yang langka. Ada, bukan gak ada. Ada, tapi agak sedikit sulit untuk kita dapetinnya. Apa? Yang pertama kata Nabi, nanti kamu akan sulit mendapatkan itu, yakni dirhamun halalin, uang yang halal. Nanti satu masa kata Nabi di akhir zaman sulit sekali mendapatkan uang yang halal. Yang kedua, akhun yunasu bihi, yakni saudara yang bisa dipercaya katanya. Masya Allah. Satu prediksi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan nanti satu masa akan ada satu keadaan di mana dua perkara ini merupakan sesuatu yang langka, sulit sekali. Dirhamun halalin, uang yang halal. Bukan berarti uang halal itu enggak ada, bukan. Uangnya banyak, tapi cara untuk mendapatkan dengan cara yang halal ini yang susah. Paham maksudnya itu ya? Kalau duitnya, duitnya banyak, duitnya banyak. Tapi nanti orang di zaman itu, di masa itu, di akhir zaman itu kata Nabi, amat sangat sedikit sekali orang-orang yang mencari uang dengan cara yang halal. Segala cara dia akan lakukan itu. Baik itu dalam dagang, baik itu dalam kerja, baik itu dalam usaha, dia enggak pikirin halal dan haramnya. Yang penting bagaimana caranya dia bisa mendapatkan uang. Ini Nabi ngomong 14 abad yang lalu kurang lebih. Kira-kira kalau ngelihat sekarang udah terjadi apa belum nih? Hah? Segala cara orang melakukan hal yang seperti itu. Apapun itu dilakukan. Masa bodoh, kawan jadi musuh, musuh jadi kawan. Kalau perlu jilat atas, injak bawah, sikut kiri kanan. Yang penting saya dapat. Nah, pola ini nanti yang akan terjadi nanti saudara. Masya Allah. Bukan uangnya enggak ada, ada uangnya, tapi tata caranya melaksanakan itu sulit. Yang kedua, au akhun yusaku bihi. Nanti satu masa di zaman itu akan sulit sekali kata Nabi Muhammad, saudara yang bisa dipercaya. Nabi bilangnya akhun, saudara. Kalau saudara aja udah sulit dipercaya, apalagi ayah. Kalau saudara aja udah sulit dipercaya, apalagi ter orang lain. Makanya hati-hati, Nabi kasih gambaran, cari teman-teman yang baik. Jangan engkau cari teman orang-orang yang jahat, yang menipu, yang dimana kata Nabi ainahu taroyani, matanya ngeliatin kita dari ujung kaki sampai ujung rambut kita diperhatiin sama kita. Tapi waqalbuhu yarani, matanya ngeliatin kita tapi hatinya dia mengawasi kita. Paham nih? Diawasin kita sama dia. Makan sih bareng sama kita, duduknya bareng sama kita, jalannya bareng sama kita. Tapi ternyata dia pantau kita, dia awasi kita. Yang dia cari apa? Inro'a hasanatan,
jikalau dia melihat hasanatan, kebaikan di dalam diri kita, dafanaha, disembunyiin sama dia. Kebaikan kita dipendem, dafnu tuh dipendem, dikuburin, disimpen tuh kebaikan kita. Tapi wa in ra'a sayi'atan, ketika dia lihat ada kejelekan kita, ketika dia lihat ada kekurangan kita, paham maksudnya? Ketika dia lihat kekurangan kita, kejelekan kita, apa? Adza'aha, diumbar. Ngerti diumbar enggak? Diapain? Diviralin, disebarin. Nih, masya Allah. Ini yang perlu kita hati-hati, saudara. Cari teman yang baik. Teman yang baik itu yang mana? Yang tiap hari ngasih rokok kita? Bukan. Teman yang baik kita, teman yang selalu minjemin duit kita, yang selalu ngasih motor kita? Enggak, bukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul ashab man yadulluka alal khair. Teman yang paling baik adalah buat kita, bukan yang suka ngasih duit, bukan yang suka minjemin motor, tapi man yadulluka alal khair adalah orang yang selalu menunjukkan kebaikan kepada kita. Itu teman yang baik. Bang, jangan lupa besok Kamis kita puasa, Bang. Ada yang ngingetin puasa. Jangan lupa nanti malam ada pengajian, kalau ada waktu kita hadir, Bang. Kalau bisa hari Jumat kita sedekah mana yatim. Ada orang yang ngajakin kebaikan, selalu mau ngasih unjuk kebaikan, itu teman yang baik, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngajarin kita satu sisi dua hal dalam arti ini. Satu sisi kita diajak sama Rasulullah untuk berhati-hati di dalam mencari teman. Allahumma inni a'udzu bika min khalilin makirin. Satu sisi kita disuruh hati-hati mencari teman. Jangan kamu cari teman yang jahat, yang menipu. Jauhin tuh teman yang seperti itu. Tapi di sisi lain Nabi juga mengajarkan kepada kita, janganlah kamu berteman sama orang, menjadi teman yang jahat buat orang lain. Paham maksudnya? Kita juga harus diajarkan sama diri kita, jangan suka ngungkat-ngungkit aib orang lain. Jangan suka mengungkat-ngungkit kejelekan orang lain. Ada orang yang kerjaannya 24 jam hanya mengkorek-korek kejelekan orang. Tiap hari hanya mengungkit-ngungkit kekurangan aib orang lain. Nauzubillah. 24 jam habis waktunya buat gitu doang. Kalau sehari enggak ngomongin orang, palanya puyeng. Kalau sehari enggak ngomongin orang, siapa lagi nih gua omongin? Astagfirullahaladzim. Ngomongin orang dalam bahasa agama disebutnya apa? Hah? Disebutnya apa? Ghibah. Dalam bahasa agama disebut ghibah. Ghibah itu menceritakan orang lain, kejelekan orang lain, yang memang kejelekan itu dikerjakan oleh dia. Si A main judi, kemudian kita omongin sama si B, itu namanya ghibah. Ada lagi, kalau si A gak main judi, tapi kita ngomong sama si B bahwa si A main judi, itu bukan ghibah. Namanya apa? Fitnah. Lain lagi tuh. Ghibah ini dosanya lebih berat daripada orang yang berbuat zina. Dosa daripada orang yang berbuat ghibah, ngomongin orang, itu dosanya lebih keras, lebih berat daripada orang yang berbuat zina. Kata Nabi, al-ghibah asyaddu minaz zina. Perbuatan ghibah itu lebih keras siksanya daripada orang yang berbuat zina. Ngomongin orang. Mohon maaf, pernah ngomongin orang enggak?
Halo? Assalamualaikum. Pernah ngomongin orang gak? Ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan duduknya kita menghapuskan dosa kita tadi itu. Amin ya Rabbal. Ya Allah, nih mulut kita ini. Al-ghiba asaddu minaz zina. Ada lagi Pak, hadis yang lebih ekstrim. Ternyata tahajud kita tiap malam, doha kita tiap pagi, baca Quran kita tiap hari, puasa Senin Kamis kita, haji kita, umrah kita, nol di hadapan Allah. Gak ada nilainya nanti di hadapan Allah. Kenapa? Rusak amal ibadah kita. Siapa yang merusak amal ibadah kita? Siapa yang merusak tahajud kita? Siapa yang merusak doha kita? Ternyata yang merusak bukan istri, bukan suami, bukan anak, tapi diri kita sendiri. Apa yang merusak amal ibadah kita? Sittatu asya'in tuhbitul a'mal. Ada enam perkara yang dapat merusak amal ibadah kita. Ada enam yang merusak amal ibadah kita. Rusak tuh amal ibadah kita. Ketika kita nanti di hadapan Allah, kita tanya, ya Allah, mana pahala sholat saya? Mana pahala puasa saya? Mana pahala umrah saya? Mana pahala haji saya? Kita tanya sama Allah. Allah bilang, sholat yang kamu kerjakan tidak ada nilainya di sisi aku. Puasa yang kamu kerjakan tidak ada nilainya. Umrohmu tiap saat tidak ada nilainya di sisi aku. Rugi gak? Kenapa? Karena kita bisa beribadah, tapi kita tidak bisa menjaga ibadah kita. Kita bisa ibadah, tapi kita enggak bisa memelihara ibadah kita. Sehingga akhirnya rusak nilai ibadah kita di hadapan Allah. Kata Nabi, ada enam yang dapat merusak amal ibadah kita. Dan yang pertama disebut sama Nabi, yang merusak amal ibadah kita adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang terlalu sibuk menceritakan aib orang lain. Orang yang terlalu sibuk menceritakan kejelekan orang lain. Nih, yang merusak amal ibadah kita. Jidatnya hitam, tapi ngomongin orang. Paham maksudnya nih? Hati-hati, kata Nabi. Gak ada nilainya tuh. Di hadapan Allah, nol. Bahkan, ada kitab namanya Bidayatul Hidayah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali tulis di dalam kitab itu tentang ghibah. Satu hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menceritakan aib orang lain, orang yang suka menceritakan kejelekan orang lain, itu dosanya sama dengan orang yang berbuat zina sebanyak 30 kali berbuat zina. Allahu Akbar. Nih bahayanya kita. Satu sisi kita diajarin sama Nabi, hati-hati, mintalah kamu sama teman, sama Allah, jangan sampai punya teman yang jahat. Allahumma inni a'udhu bika min khalilin makirin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada teman-teman yang jahat, teman-teman yang menipu, yang matanya melihat aku tapi hatinya memantau dan mengawasi aku. Jika dia lihat kebaikan yang ada pada diriku, disembunyikan kebaikan itu. Tapi ketika dia lihat kejahatan, kekurangan, kejelekan yang ada pada diriku, maka diumbar itu kejelekan-kejelekanku, sehingga nama baikku jelek di mata orang. Aku berlindung dari teman yang seperti itu, ya Allah. Teman loh Pak, kalau teman jauh apa dekat? Kalau teman jauh apa dekat? Duduk bareng. Betul ya? Makan bareng sama kita, Pak. Makan bareng sama kita. Duduk bareng sama kita. Tapi ternyata dia begitu tegaknya seperti ini. Dan itu sudah diprediksi oleh baginda Nabi Muhammad. Bukan tidak boleh berteman,
Malah justru kita harus mencari teman sebanyak-banyaknya. Tapi di dalam mencari teman, apalagi dinaikin tuh status teman jadi sahabat. Kalau sahabat tetap berdekat lagi, hati-hati. Makanya ada istilah menggunting dalam apa? Hah? Menggunting dalam lipatan. Satu hal yang gak mungkin, Pak. Menggunting dalam lipatan. Bagaimana bisa menggunting dalam lipatan? Orang guntingnya ada di dalam lipatan. Paham ya? Gak bisa, karena guntingnya ada di dalam lipatan. Tapi ternyata bisa. Maksudnya apa tuh? Biasanya kalau yang namanya gunting, dari dalam apa dari luar? Dari luar digunting tuh. Tapi ini bisa menggunting dalam lipatan. Tersembunyi dia, masya Allah, tidurnya bareng sama kita, jalannya bareng sama kita, makannya bareng sama kita. Dia yang nusuk dari belakang. Aib kita dibongkar tuh di mana-mana. Kalau depan kita baiknya bukan main, kalau depan kita hormatnya bukan main, kalau depan kita santunnya bukan main, tapi di luar ternyata kita dijatuhkan yang sedemikian rupa. Kira-kira yang model begitu ada apa enggak? Hah? Banyak. Mana orangnya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ah, ini Pak, sederhana ini doa. Kita diminta hidup harus bersosial, karena memang manusia diciptakan untuk bersosial. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Allah yang udah gambarin, kata Allah dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, manusia, manusia yang mana? Yang mana aja? Mau yang kulit kek, yang kulit hitam kek, yang putih kek, yang matanya sipit, yang belok, yang pendek, yang ya ayuhan nas, siapapun panggilannya. Enggak dibilang ya ayuhal arabiyun, enggak. Tapi yang dibilang ya ayuhan nas, manusia. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Sesungguhnya kamu sekalian kami ciptakan dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum suhuba wa qabaila. Dari berbangsa-bangsa, bersuku-suku yang berbeda-beda dan lain sebagainya. Untuk apa? Tujuannya lita'arofu. Untuk saling kenal satu dengan yang lainnya. Artinya kita dituntut untuk hidup bermasyarakat. Kita hidup bersosial. Dalam hubungan bermuamalah, dalam hubungan bermasyarakat, dalam hubungan bersosial, jangan engkau pilih hitam kulitnya, putih kulitnya, sipit matanya, belok matanya. Jangan. Dari manapun asal dia, apapun bahasa dia, apapun agama dia, kalau di dalam urusan bermasyarakat kita harus bersama-sama. Itu yang diajarkan oleh Islam. Itu yang diajarkan oleh Islam. Makanya enggak boleh kita. Allah enggak pernah kata Nabi Muhammad, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa ajzamikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat tampangmu, Allah tidak melihat hartamu, Allah tidak melihat jabatan dan kedudukanmu, Allah tidak melihat status sosialmu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dilihat adalah hati dan amal perbuatan kita. Dalam bermasyarakat kita tidak boleh pilih dan pilih siapapun dia. Tapi di sini kita perlu kehati-hatian. Ya, makanya oleh karena itu katanya Nabi pesan, kalau mau cari teman yang baik, carilah di tempat-tempat yang apa? Hah? Yang baik. Betul ya? Kalau mau cari teman yang baik, mau dapetin teman yang baik, maka carilah di tempat yang baik. Julusus soleh khairun minal wahda, wal wahdatu khairun min julusis soleh.
Kata Nabi dalam satu hadis, wal wahdatu khairun min julusisu. Sendirian di rumah, sendirian di rumah, sendirian di kamar, itu lebih baik buat dirimu daripada kamu duduk di tempat yang jahat bersama orang yang jahat. Daripada kita duduk di tempat yang jelek bermain sama orang yang jelek, lebih baik di mana? Hah? Lebih baik di mana? Di rumah, sendirian. Daripada kamu duduk di tempat yang tidak baik, lebih baik kamu di rumah, aman. Daripada kamu bergaul sama orang yang baik, lebih baik kamu sendirian di rumah. Insya Allah, aman gak? Aman. Tapi Nabi bilang, wajulusu saleh khairun minal wahdah. Daripada kamu duduk sendirian di rumah, lebih baik kamu duduk bersama orang baik dan di tempat yang baik. Karena engkau akan mendapatkan yang baik. Insya Allah. Daripada di rumah sendirian, bener sih aman, gak main sama orang yang jahat. Tapi tangan iseng nih main handphone, apaan aja dibuka, betul ya? Hah? Halo? Enggak, jujur aja, jujur. Apaan aja dibuka nih dari sini? Aman sih dia gak main sama orang yang jahat. Bukan di tempat yang jahat, di rumah, sendirian. La ilaha illallah. Semuanya diliatin sama dia. Semuanya diliatin. Ini ngomong begini karena pengalaman ini. Astaghfirullahaladzim. Makanya kata Nabi, wajulusu salih khairun minal wahda. Daripada kamu sendirian di rumah, lebih baik kamu duduk di tempat-tempat yang baik bersama orang-orang yang baik. Nih kayaknya duduknya begini doang, padahal baik gak? Baik gak? Insya ya Allah. Sampai-sampai Nabi mengatakan ini majlis namanya Raudhah min Riyadil Jannah, taman di antara taman sorga. Bayangin coba. Sampai-sampai Nabi mengatakan ini tempat adalah Raudhah min Riyadil Jannah, ini taman di antara taman-tamannya surga. Kita emang duduk modal kayak begini aja. Semen kalau diliatin nih pahalanya, kayak apa nih gede pahalanya. Orang tahu, mungkin orang semuanya akan hadir ke tempat ini, Pak. Kalau dia tahu betapa besarnya keutamaan orang yang duduk di majelis ilmu. Sampai-sampai para malaikat pun berkata kepada Allah, ya Allah, aku akan tebarkan sayap-sayapku untuk diinjak oleh mereka orang-orang yang akan berangkat menuju ke tempat ibadah sebagai tanda keredoan kami kata malaikat. Subhanallah, saking baiknya ini tempat. Cuman karena begini aja, ya, jadi orang akhirnya rada-rada males. Coba kalau pengurus nyiapin nasi kebuli, ramai gak kira-kira? Apalagi abis ngaji dikasihin sembako sama duit 100.000, ramai gak kira-kira tuh? Setuju gak? Sama, saya juga setuju kalau begitu. Ya Allah, mudah-mudahan dipikirin sama pengurus. Ya Allah. Nah, cukup hadis ini, Pak, satu pembelajaran. Apalagi di zaman sekarang, ya, di zaman dimana kita sulit untuk mencari sebuah kepercayaan, itu sangat sulit sekali. Ya, kita bisa memberikan sebuah kepercayaan, sampai-sampai Nabi mengatakan nanti satu masa kamu akan sulit mendapatkan itu. Aqallu ma yujaddu fi akhir zaman. Kamu akan sulit sekali mendapatkan itu. Satu di antaranya adalah au akhun yusaqu bihi, yaitu saudara yang bisa dipercaya. Kalau saudara saja sudah susah untuk dipercaya, apalagi orang lain. Nah, oleh karena itu kita akan dapatkan teman yang baik dengan catatan kita juga baik kepada mereka. Insya, kalau kita baik sama mereka, maka insya Allah mereka pun juga akan baik kepada kita. Jangan kita ceritakan aib-aib orang lain, jangan kita bongkar kejelekan-kejelekan dan kekurangan orang lain. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang bisa menjaga kejelekan orang lain, maka orang itu akan dijaga kejelekannya oleh Allah di dunia
dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sisihkan sisa-sisa waktu kita, carilah orang-orang yang dekat dengan kita adalah orang-orang yang memang bisa mendawat membawa kebaikan buat kita. Khairul ashab man yadulluka alal khair. Teman yang paling baik adalah teman yang selalu mengajak dan menunjukkan kebaikan kepada kita. Kalaulah belum kita mendapatkan itu, carilah di mana saja. Sudah cari, sudah waktunya kita cari orang yang bisa bawa kita untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa dari Nabi Muhammad ini bisa menjadi satu sandaran buat kita, pegangan buat kita. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin ainahu tarayani wa qalbuhu yara'ani iza ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'an sayi'atan aza'aha. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.